Ya, hari ini saya sedang berada di Museum Bahari Jakarta, tepatnya di event Festival Budaya Bahari antara pemerintah Indonesia dan juga Jepang, di mana event ini bertujuan untuk bisa memberikan pesan kepada masyarakat untuk bisa melestarikan budaya Indonesia dan juga Jepang. Nah, acara ini mengambil tema kabar dari pelabuhan dan menampilkan sejumlah kegiatan mulai dari seni, literasi, dan juga budaya yang bertemakan pesisir dan lautan. Dan tentunya acara ini mengkolaborasikan berbagai organisasi yang tentunya mencintai produk ataupun budaya Indonesia dan juga Jepang. Acara ini berisikan sejumlah agenda ataupun kegiatan, yakni mulai dari bazar produk-produk kreatif, kemudian juga ada talk show, ada juga event storytelling, ada juga acara kontes fotografi, kontes batik, dan sebagainya. Tentunya yang tidak kalah penting adalah acara pameran kuliner yang menampilkan sejumlah kuliner ciri khas dari Indonesia dan juga Jepang. Tadi saya sudah mewawancarai perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, yakni Bapak Daisuke Hoshino, dan dikatakan bahwa acara ini penting untuk diselenggarakan untuk bisa memberikan pesan kepada generasi muda bahwa mereka harus bisa terus melestarikan budaya apa yang menjadi ciri khas dari generasi mereka ataupun bangsa mereka baik di Indonesia dan juga di Jepang. Dari Jakarta, Ardan Anugrah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.